Okay. Baik, kalau sekiranya sahabat-sahabat merasa yakin dan rasa yakin betul dengan pandangan mufti, alhamdulillah, teruskan. Ikut. Kita tak akan persoalkan sebab itu pandangan yang betul bagi kita. Okey, bagi saya dua-duanya betul. Okey, bila bila ulama berijtihad, Nabi kata kalau seseorang seorang mujtahid, mujtahid ini orang yang mempunyai kepakaran dalam satu bidang yang berbentuk keagamaan, kalau sekiranya mereka berijtihad dan betul, mereka dapat dua pahala. Tapi kalau orang berijtihad dia salah, dia tak boleh, dia dapat satu pahala. Walaupun salah dapat satu pahala sebab dia ijtihad menggunakan apa, kajian dia, pengamatan dia, dan dia melihat semua sudut Quran, sunnah, ijma', qiyas, maqasid, masyari'ah dan sebagainya, dia tengok semua sekali itu. Dan ijtihad ni kalau lah ditakdirkan Dr. Daud Bakar tu salah, maka dia dapat satu pahala. Dia tidak sesat. Jangan kita kata bila ulama bercanggah antara ulama-ulama pakar ni bercanggah, maka kita kata yang ni sesat, yang ni sesat. Tak boleh. Sama juga mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Bab wuduk contohnya. Bab wuduk, Imam Syafi'i kata asal sentuh je batal. Contoh, guna ayat yang sama. Aula mastu munibat sekiranya kamu menyentuh wanita. Contoh, Imam Hanafi kata tak, bersentuh tak batal. Kalau suami isteri, dia haram tu lain. Kalau suami isteri, bersentuh tak batal. Pegang, batal. Cium tak batal. Yang batal bila? Bila berlaku jima' antara suami isteri, baru batal kata Imam Hanafi. Okey, kita pun Syafi'i kata, ih sesatlah mazhab Hanafi ni. Boleh tak? Tak boleh. Sebab mazhab Hanafi tu betul. Mazhab Syafi'i betul, mazhab Syafi'i betul. So kita bila dua-dua betul, kita tidak boleh condemn antara satu sama lain. Kita boleh terima yang mana-mana kita rasa selesa. Kalau kita rasa selesa haram, haram. Jangan masuk. Okey? Tapi kalau kita selesa dengan dia halal dengan alasan-alasan yang telah diberi oleh pakar, maka kita ikut. Jadi saya personally, saya yakin dengan pandangan, tidak mengatakan bahawa pendapat mufti itu salah. Tak, tapi saya melihat pendapat Dr. Daud boleh diterima dan bagi saya dia adalah harus berdasarkan fakta-fakta yang telah dikongsikan. Jadi bagi saya tidak ada isu halal haram di sini sebab bagi saya jelas. Yang haram tu forex trading tu memang haram. Itu jelas. Seluruh ulama seluruh dunia carilah kat mana-mana pun semua kata haram. Tak ada ustaz yang kata, tak ada ulama yang kata halal. Kecuali adalah seorang dua yang agak apanya mungkin terkeliru atau sebagainya yang memberi pandangan yang berbeza. Itu yang saya kata bukan khilaf, dia mukhalafah, menyalahi pandangan majoriti atau apa ni ijma' ulama. Okey, itu secara keseluruhan. Itu mukadimah saya lah untuk menjawab sikit sebanyak apa yang Azam sebutkan tadi, tapi tak apalah, bagi saya ginilah. Rezeki kita ni Allah Taala tentukan. Kita kena yakin di situ. Okey, bila satu benda berlaku tu, itu tanda bahawa itu bukan rezeki kita. Dan tapi walau bagaimanapun kita belajarlah daripada kesilapan yang berlaku. Dan sebab tu saya minta sahabat-sahabat yang tak kisah, yang dengar ni tak semesti masuk dengan saya. Saya berkongsi apa yang saya faham. Kalau lepas ni saya nak pergi mana-mana cari sahabat-sahabat, siapa-siapa pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Saya sangat terbuka. Bagi saya simple. Rezeki kalau dah tetap, rezeki saya mesti dapat kat saya. Okey. Jadi apabila saya buat apa sesi macam ni, alhamdulillah ada lebih kurang 30 orang tadi, 29 orang yang join dengar. Dia dah rasa alhamdulillah baguslah program, dia masuk dengan siapa-siapa kawan dia, mungkin kawan dia, mungkin adik-beradik dia, mungkin kenalan dia. Tak ada masalah, pergi mana-mana tak masalah. Saya bukan buat program ni untuk tim saya saja. Kita buat untuk semua, siapa yang rasa nak dengar, nak share, datang silakan. Lepas tu masuklah dengan siapa-siapa yang kita rasa selesa, yang rasa boleh guide kita. InsyaAllah tak ada masalah. Okey, itu matlamat saya buat program yang sebeginilah. Sama juga dengan TikTok dan sebagainya. Ada orang pergi tempat lain, tak masalah. Dia datang tanya-tanya kereta, dia pergi lain. Okey, tak masalah. Tak masalah, rezeki tu apa-apa. Dan yakinlah, yakin. InsyaAllah Allah Ta'ala akan gantikan. Okey, Allah Ta'ala gantikan dengan lebih banyak insyaAllah dengan kesabaran yang kita adalah dalam hati kita. Sebab yakinlah, rezeki bukan kita punya kerja. Okey, orang kata dah masuk ke mulut tu pun boleh keluar lagi kan rezeki. Kalau bukan rezeki kita kan. Jadi tak ada manusia yang boleh paksa ataupun boleh maknanya menjamin bahawa bila masuk ROIQ kita kaya tak. Kita pun dalam ROIQ tidak ada jaminan. Okey? Tidak ada jaminan. Dan tidak boleh kata oh mesti macam ni tak. Baik. Jadi sedikit okey baik. Alhamdulillah boleh sikit banyak. Baik, cerita pasal ROIQ ni dia punya keajaiban ya. Dia panggil satu sistem martingale. Martingale saya baru tengok lebih kurang martingale punya sistem ni. Cantiknya macam ni . Contoh saya cuba connect handphone saya tak dapat masuk . Sebab sebenarnya saya dekat pejabat ni sebenarnya. Saya dekat pejabat. Alhamdulillah lepas jam 5 tu kira bebas lah. Okay, biasa saya buat kat rumah. So hari ni kena datang pejabat. 100% semua datang ke pejabat. So saya ambil peluang lah dekat pejabat ni. Jadi internet dia agak slow sikit berbanding dekat rumah.
Tapi tak apalah. Okey, dia gini, konsep dia macam ni. Martingale ni dia konsepnya dia robot ni dia akan bekerja macam ni. Contohnya kita set setiap kali sampai cecah 1%, kan katalah kita beli satu problem satu satu coin harganya $1 contohnya kan. Harga $1. Dan kita bagi arahan kepada kepada robot tu. Okey, dengan setting-setting nanti kalau siapa yang join nanti dia boleh boleh tengoklah kita akan tunjukkan team-team semua yang ada dalam ni. Dia boleh 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 guide kita satu satu macam mana nak buat setting. Katalah setting kita dia bermula pembelian tu RM10. Kita boleh adjust ikut modal kita. Tapi kebiasaannya dia punya defaultnya $10. Baik, katalah $10 pertama dia beli. Kita set tu bila dia setting semua kita start tu dia akan beli. Mula first ikut harga semasa. Okey dia beli. Bila beli je katakanlah kita setting tu 1%. Bila naik dia akan jual. Okey, bila naik 1% dia tak jual terus tau. Ha, berdasarkan apa yang saya tengok, dia akan naik akan tengok lagi. Kalau naik lagi, kalau naik lagi dan bila nak turun baru dia beli. Ah ha, sorry, baru dijual. Artinya dia kita kadang-kadang akan dapat lebih daripada apa yang kita setting sebab dia itulah kebijaksanaan robot ni. Okey. Begitu juga kalau dia turun. Kalau kata 1% turun, kita arahkan dia supaya supaya sorry, bila turun sorry tadi bila naik beli kan. Bila dia naik 1%, dia tak beli terus. Sorry, dia tak jual terus, dia tak jual terus. Sorry maaf, terbalik eh. Okey, dia tidak terus jual sebab bila jual kita dapat untung kan 1%. Tapi dia akan tunggu dulu sehingga apa dia nak jatuh. Bila nak jatuh masa tu dia beli. Ah, ini kebijaksanaan robot ni. Okey, ada sistem martingale. Kemudian bila dia naik, kemudian nak turun kan. Kita kata bagi arahan bila turun je 1%, okey, kita arahkan robot supaya beli kan. Okay, sebab dia turun kita beli kan. Tapi tak, dia akan tunggu dulu sehinggalah dia nampak macam nak naik. Baru dia beli. Ah, bukan dia automatik. Dia tengok harga-harga macam tu. So dia gini, kalau contohlah kita katakan, katalah kita ada modal $100. Dia beli $10 mula-mula, kemudian harga turun. Baik, bila harga turun, dia akan beli. Akan beli lagi. So bila harga turun, dia akan beli lagi. Bila turun lagi sampai katalah kita letak 7 level. 7 level dia akan beli 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 macam tu. Tapi dalam masa dia turun-turun tu dia ada masa naik. Masa turun dia ada naik sebab dia jaranglah turun straight macam tu. Dia akan turun, dia naik macam kalau kita tengok graf dia kan. Turun dia naik kan. Turun dia naik macam tu. Jadi bila setiap kali dia naik ya dia berjual. Lepas tu dia terus beli. Okey, dia terus beli. Sebab dia nak ganti apa yang kita beli tu kan. Jadi dia jual tu dia ganti terus. Kemudian bila turunnya dia beli lagi. Ah ha, bila naik dia jual. Gitulah pusingan-pusingan sebab tu saya tengok satu saya beli Doge seminggu lepas. Dalam masa seminggu tu dia jual beli lebih 20 kali. Tapi tak banyaklah sebab $10 kalau dia trade dapat 1 sen. Kalau 1% tak banyak tapi oleh kerana berpuluh-puluh kali dia buat trade tu sampailah satu coin tu mungkin dapat $2 seminggu satu coin contohnya sebab dia memang tak berhenti tu. Eh, beli jual, beli jual, beli jual, beli jual. Ha, itu konsep dia. Dan kita boleh tidur rehat je. Ha, duduk sekejap, ting bunyi. Ting bunyi. Ha, ting tadi dua. Ha, ting tu jangan happy sangat. Eh. Ha, ting tu kadang-kadang dia jual. Ataupun ting tu dia beli. Ha, kalau dia jual, alhamdulillah untung lah. Ha, tu masa market bagus, dia akan apa namanya, dia akan jual lah. Ha, dan dia kita tidak jamin bahawa kita akan dapat untung setiap masa. Sebab apa, kita buat cryptocurrency ni macam saham. Okay, macam juga dia. Macam saham juga. Ha? Dia macam saham. Jadi saham pun tidak akan terus naik dan dia tidak akan terus turun. Dia ada masa naik, masa turun. Cuma kelebihan itulah macam saya sebutkan tadi. Kalau pun market turun down, turun. Dia dalam masa turun tu dia akan ada juga sikit-sikit dia naik. Jadi ada masa tu dia cover. Jadi mungkin tidak sampai. Kalau contohnya sebelum ni, kita berdasarkan pada rekod saya setakat ni, saya tak boleh nak tunjuk lah. Sorry lah, saya nak tunjuk. Saya cuba try sekali lagi. Saya nak tunjuk skrin saya ni kalau boleh dengan ni. Tapi tak, dia internet slow kat sini. Walaupun pakai saya punya apa data sendiri, dia tak mau masuk. Tapi saya try lagi. 8, 9, 3, 6, 2, 0, 0, 6, 8, 0, 3. Doktor, boleh soalan boleh. Lagi? Boleh, silakan. Apa bezanya macam contohnya ada yang apa dia keluarkan modal
yang ada ambil dalam dia ada ambil seminggu, ambil per jam, ambil per minit. Saya pun tak berapa faham lagi. Okey, yang tu tak ada dalam setakat yang saya tahu dalam dalam Royal Q tak ada macam tu. Oh. Ah, tak ada. Yang tu wallahualam saya tak familiar. Saya tak biasa dengan tu. Okey, kalau mungkin ada sahabat-sahabat yang familiar dengan sistem, tapi dalam Royal Q setakat yang saya duduk tengok ni, dia tak ada pernah lagi orang cerita pasal seminggu sebulan pun tak ada. Memang kita dia boleh katakan dia tak ada second, cuma dia kata percentage. Okey, dia beli tu berapa persen, jatuh berapa persen dia beli. Kita boleh setting tu. Kalau kita kata nak turun 2% baru beli, dia akan ikut arahan kita. So robot ni sebenarnya dia macam ada tadi saya baca satu sahabat dia kata macam mesin je, dia ada. Kan, daripada kita biasa basuh sendiri, kita letak dia, kita bagi arahan dekat dia, tetapkan dia basuh. Macam ni lah, sama je. Kita boleh je kalau kita nak pakai, nak kalau dia ada kepakaran, okay, kalau dia ada kepakaran, kita beli sendiri lah, masuk hobi, okay, letakkan duit, kita trade sendiri kalau kita ada kepakaran. Tapi oleh saya, tak ada kepakaran, kemudian tak ada masa pula, jadi saya itulah cara yang terbaik. Kita suruh orang lain, ibarat macam ni lah. Robot ni seolah-olah macam ni lah, macam katalah saya tak ada pengalaman, tak ada ilmu pasal trading crypto ni, tapi Nizam ada ilmu. So kata Nizam, Nizam tolong trade untuk saya bagi 1,000. Okey, lepas tu untung tu kita bagi 2. Bukan bagi 2 lah, kita katalah 40-20. Okey, saya yang punya duit, saya dapat 80%, Nizam dapat 20%. Sebab Nizam tukang jual, tukang uruskan, tukang buat trade kan. Jadi sama juga dengan apa nama ni, Royal Q ni. Kita bagi kat dia, okay, dan dia ambil 20% keuntungan. Dia untung baru dia ambil. Untung baru dia ambil. Kalau tak untung, dia tak ambil. Kan? Jadi, adalah sebab tu dalam satu perkara yang sangat bagus dalam Royal Q ni, kita tak akan rugi. Kita tidak akan rugi kecuali satu hal je. Kecuali kita jual masa dia jatuh. Secara manual. Okay, secara manual. Sebab Royal Q ni dia tak akan jual bila harga jatuh. Dia tak akan jual. Dia cuma jual harga naik je. Itu arahan yang kita bagi pada dia dengan jelas. Dia tak boleh buat benda lain. Dia boleh buat beli bila harga turun, dia akan beli. Bila harga naik, dia akan jual. Itu je arah kerja dia. Itulah dia berhenti. Dia tak berhenti. Stop. Dia tak panas enjin lah. Maksudnya dia 24 jam dia kerja tu. Mana 360 hari tu. Contoh dia akan bekerja non-stop. Sebulan kita sewa tu, dia tak akan stop. Kecuali kalau kita tekan manual. Macam manual dia stop lah, coin tu dia tak bekerja lah. Bila kita buat manual dia habis lah. Okay, maksudnya dia boleh dapat setiap hari ke macam mana? Dia akan masuk keuntungan tu, dia akan masuk ke bank kita tu setiap hari ke? Ataupun tidak. Memang dia gini, dia masuk dalam bank tu secara manual. Okay, macam saya sekarang ni, saya pun tak boleh tutup. Saya baca je lah, sebab tak boleh nak tunjuk dekat screen kat sini. Okay, yang saya punya saya bacakan, yeah. Tak boleh tunjuk lah tadi. Okey. Baik, untuk hari okey, saya cerita sikitlah apa yang ada dekat saya ni. Okey, saya join 8/1. Modal saya masa tu $100. Tapi setting saya bercelaru lah masa tu. Saya punya team, saya punya leader, Puan Mahira. Puan Mahira kita punya top leader lah. Okey, top leader lebih 1,000 orang bawah dia. Masuklah kami ni team dia, lebih 1,000 team orang ahli bawah dia. So dia antara top leader lah dekat Malaysia ni. Okay. So dia nasihatkan, kalau you ada $100, jangan beli banyak. Satu coin cukup lah. Okay. Saya pula ni jenis tamak. So saya beli 7, 8, 9, 10. $100 beli sampai 7-8 kan. Jadi masalahnya bila kita beli banyak. Bila dia turun je. Okay. Sekali dia turun, dia beli. Dah $10 kat sini. Ya ni kalau 10 saya beli, habislah 100 tu. Lepas tu kalau turun lagi dia tak beli dah. Turun dia tak beli, dah habis duit dah. Dah datang mesej dia kata duit tak cukup nak top up. Sebab dia ikut arahan kita. Okey. Jadi itu memang kesilapan saya, tapi saya jenis suka experience. Lepas tu tapi walaupun macam tu dia naik. Hari pertama saya dapat 0.3 sen. 0.3 sen nampak alamat. Ini je ke kan? Lepas tu esok tu dia masuk lagi. Itu pun masih bercelaru. 0.8 sen. Masih bercelaru. Tapi saya kata, nampak dia macam bagi duit kat aku ni kan. Okay kot kan. Orangnya, saya pun tambah. Okay. Saya tambah kepada $330. Yang tu baru nampak sikit. Baru naik 4.7%. $4.74, $0.76. Wah, saya pun rasa macam lebih yakin lah.
Okey, lepas tu hari ke-12 saya tambah naik $1,000. $1,000 oh seronok sebab dapat $18. Lebih hampir 2%. Okey, kemudian 13 bulan $19. Dekat-dekat 2% juga. Cuma 14 bulan dia turun. Sebab duit tak cukup. Duit tak cukup. Jadi dia nak beli tak boleh, tak cukup duit kan. Jadi dia tunggu tinggi, tunggu naik jelah. Jadi bila 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 adalah kekurangan dia kalau kita beli apa coin yang sikit, kalau yang tu turun tak adalah income kita hari tu kan. Tapi macam saya sebutlah dia lantur turun tu dia akan ada naik juga walaupun tak banyak, kita anggarkan antara 0.5% hingga 1% sehari, bahkan dia lebih tinggi. Itu average lah. Kalau kita dapat 0.5% pun dah cukup bagus sebab sebulan kita boleh dapat sekitar 15% keuntungan dia. Okey, kalau 0.5% kalau 1% kita dapat 30% sebulan. Lebih jauh lebih baik daripada ASB. ASB 5% setahun. Okey, ni kita boleh dapat sehingga kalau paling lekeh pun 0.5% kita boleh dapat sekitar 15% sebulan. Sangat bagus. Sangat bagus eh. Ini kerja-kerja ni. Okey, baik. Kemudian hari ke-14, 14 hari bulan 1 jatuh. Tak dapat $7 je. Kemudian 15 hari bulan naik sikit $9. Kemudian 16 hari bulan $8. Hari ni 17 hari bulan $5.8. So nak sampai ke jam 12 nanti nak berubah hari baru tu, saya ingat mungkin boleh cecah lah $8 macam tu jugalah. Mungkin tak sampai $10 kot. Jadi kuranglah daripada 1%. Okay. So bagi saya walaupun dia dalam market merah. Saya kalau tengok ni banyak yang merah lah. Yang saya beli sekarang ni majority je merah. Merah. Ada sampai 15% turun. Dia ni dah 9 kali dia beli. Dah 9 kali beli kan. Ada 3.5. Sekarang ni merah lah. Ada yang 9%. Dodge 9%. Jatuh kan. Boleh kata merah semua. Tapi saya tak boleh nak tunjuk. Nampak tak? Ini saya tunjuk. Tak nampak lah. Tak nampak. Tu tak merah tu. Nampak. Saya nampak colour je lah. Nampak colour kan. Nampak colour merah. Semuanya merah. 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 Semuanya merah. Ada lebih kurang lebih 15 coin saya beli dengan modal 1000. Tak betul sebenarnya, tak betul. Tak betul, tapi jangan ikutlah. Jangan ikut. Itu saya nak eksperimen. Jadi sebelum ni banyak lagi, tapi bila saya lepas seminggu saya tengok, saya buat balik, tengok balik senarai-senarai itu, apa yang tak perform tu, yang tak pernah harga jual dalam masa seminggu tu, saya jual walaupun rugi sikitlah. Berapa persen saya jual. Jadi tinggal makin kurang. Ini pun masih lagi dalam proses penapisan lah. Lepas seminggu lagi ni saya akan itu balik kan. Saya akan tolak balik yang tak berapa perform tu, saya akan tolak lah. Jadi tinggal yang bagus-bagus je. Okey, itulah apa yang berlaku Okey, ada soalan tak? Apa-apa soalan? Okey, yang boleh saya kongsikan. Oh, saya punya leader ada kat sini. Saudari Ainum, saya nampak tadi ada masuk tapi saya tak sempat nak greet dia sebab tengah bercakap tadi. Ainum ada Ainum? Ada Abi. Okey Ainum. Dia orang panggil Abi kat saya. Saya macam anak-anak murid saya pun kat universiti pun dia orang panggil Abi je. Nak panggil Abi pun boleh. Panggil Abi tu nama manja saya lah. Bukan nama manja, anak-anak saya panggil Abi . Okey, boleh panggil Abi pun okey. Okey Ainum, awak Abi jemput Ainum lah sikit, bercakap sikit silakan. Boleh Abi. Okay, terima kasih semua yang sudi hadir dalam borak-borak santai kita dengan Abi pada petang ni. Terima kasih banyak-banyak. Saya tertarik jugalah cerita siapa tadi Abi yang kena scam Nizam, tu? Nizam. Nizam, agak terkejut jugalah saya. Nilai yang agak besar lah sebenarnya tu bagi saya. So itulah pesanan saya lah kepada semua kan yang baru nak masuk ke pada apa dunia-dunia investment ataupun dunia-dunia kripto ni. Sebab kat luar scammer semakin mengganas. Saya hari-hari di-invite dalam grup Telegram yang tak apa-apa, pelaburan yang tak apa-apa, masuk 1000, jaminan pulangan 10,000, semua ada kan kat situ. Jadi kita kena hati-hati. First rule bagi saya, duit kita jangan bagi pada orang. Duit kita biar kita yang manage sendirilah.
Jadi yang tertariknya saya dekat dalam platform Royal Q dengan Hubi ni adalah kita sendiri yang manage. Admin hanya guide kita sampai kita pandai macam mana nak deposit, macam mana nak transfer from Hubi to Royal Q, macam mana nak withdraw. Jadi kita sendiri yang buat, bukan orang lain. Kita bagi pada orang dan orang lain tolong depositkan, orang lain tolong withdrawkan untuk kita, bukan. Hanya kita yang menjaga kita punya duit di dalam Hubi. So Royal Q ni kenapa saya tertarik? Sebab saya bekerja agak sibuk juga. Jadi Royal Q ni bantu saya lah. Dia tradekan untuk saya 24 hours. Jadi saya dapat noti je, notification je. Dia buy, dia sell. Minum ada gambar tak? Ada gambar tak? Oh, jap saya kena cari tempat terang sikit lah. Jap saya buka. Nak kenal ni. Bagus sebenarnya. Sebenarnya kalau khususnya baik macam saya, tak bolehlah sorok muka kan. Sorok muka ni kata nak buat scam. Biasa kalau kalau orang menyuruk-juruk belakang-belakang skrin ni, dia kata scammer kan. Tapi kalau peserta tak apa. Berjaga-jaga kan. Kalau kalau scam, senang nak cari kan. Tunjuk muka. Tapi insyaAllah kita bukan scammer. Saya belajar daripada kesilapan lah. Saya belajar. Betul. Bagus tu, bagus lah. Saya anggap benda ni yuran saya lah, yuran untuk belajar. Ya, betul. Okay. Alright. Okay, Nam, silakan. Okay. Q ni dia bantu saya lah 24 hours sebab sebagai manusia yang agak susah kita nak buat layering by layering kan. Nak kena lepas tu entry, lepas tu dah naik harga jual, agak susahlah bagi manusia biasa. Jadi Royal Q ni bantu kita, dia tolong apa untuk beli dan jual. So itulah yang tertariknya saya pada Royal Q ni. So dia jual pukul 3 pagi pun kita tengah tidur masa tu. Jadi kita dapat noti je pagi esok. Tengok-tengok, oh dah ada robot yang jual kita punya coin tu. Itu yang menarik tu, kita tidur tenang je. Esok bangun nak pergi kerja je. Ya, yeah, betul. Okay. Soalan. Okay, soalan. Silakan. Maaf saya banyak tanya ni. Tak apa. Bagus. Macam contoh macam Anu kata kan. Okay, bila kita dah jual ataupun kita beli, so jadi kita dah tahu ada keuntungan masuk. So masuk tu kita tak boleh withdraw dulu kan? Dia akan topak macam tu ke? Kalau contoh dalam satu hari tu, let's say lah kita ambil paling minimum dalam market 0.1 kan? Alamak, low pula. 0.1. Takkanlah kita keluarkan profit tu 10 sen, betul tak? So mestilah kita akan kumpul. Kita akan kumpul dan kita akan withdraw sekali. Macam okay. Tu. Macam saya pun seminggu dah lebih kurang $70 dah ada. Alhamdulillah dah ni. Alhamdulillah. Tunggu $100 saya keluarkan. Tunggu $100 lah, sedap sikit. Dapatlah 400 lebih kan, 420 kan. Okeylah, dah seminggu kan. Tak adalah banyak sangat, tapi 400 kali 4 1600. Okey tu dah 16% daripada $1000 kan, lebih kurang. Ataupun kuranglah 8% macam tu. Okeylah. Kan? Sebulan. Ni sebulan. Bukan setahun. Macam ASB 5% setahun kan. Potensi sangat bagus lah. Alhamdulillah. Saya tu habis $30 pun dah keluarkan. Dah tunggu dah keluarkan. Excited. Nak bukti kan? Nak tengok bukti kan? Betul ke boleh keluar kan? Ni orang cakap keluar-keluar tiba-tiba. Betul juga. Bagus juga. Habis ingat pun nak keluar jugalah. Nak buktikan. Ada kawan tanya, duit ni boleh keluar ke tak? Boleh, berapa lama ambil masa? Aina cakap 5 minit. Betul B. Tadi pun saya keluar lagi. 5 minit. Saya dengan eToro dia ambil masa 3 hari. Kalau eToro, kalau kita beli, kalau kita jual, kalau kita nak withdraw, 3 hari dia ambil masa. Okey, tapi kalau yang ini memang pantas sangatlah. 5 minit je kan. Okey. Alright. Okey Noh. Terima kasih Noh. Kalau ada soalan lagi boleh tanya dekat Anum, dia lebih lama daripada saya. Dia leader saya. Dia lah yang banyak guide saya, alhamdulillah. Dan yang best, nak cerita pasal best team kita ni, yang bestnya.
Semalam saya baru, maklum baru baru seminggu, bayangkan nak guide orang, kita pun ya Allah, mengangkat-angkat jalan tiba-tiba nak 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 ajar orang. Semalam satu kawan, dia pun macam saya juga. Dia pun payah juga nak 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 masuk kan. Saya pun buatlah buat-buat. Okey, hobi lepas alhamdulillah. Masuk cantiklah, tapi pun gelabah. Gelabah apa? Bila masuk duit, cari-cari mana dia pergi ni duit ni? Dekat exchange dia tak, dia rupanya dekat fiat. Alamak, dekat fiat. Lepas tu bila nak keluar, nak nak transfer kepada apa nama ni, Royal Q tu, tak masuk-masuk. Apa asal? Jadi kita pun minta Amar, Amar. Amar. Amar, ini tim kita sangat bagus. Sangat bagus membantu. Kita panggil tentera, macam tentera lah. Panggil tolong, tolong, tolong. Panggil masuk dalam group. Okey, dia orang tolong. Aino pun datang masuk. Ramai tolong. Sampailah akhirnya selesai habis. Sampailah dia boleh activate. Tunjukkan macam mana sampai akhir activate. Inilah best team kita. Team kita ni walaupun group berbeza. Kita ni group berbeza. Tapi semuanya bawah Puan Mahidah lah. Tapi dia kata orang macam ni lah. Kalau contohnya saya dengan Ainum. Saya Ainum di atas, saya bawah. Tapi kalau ada orang lain masuk. Dia buat Ainum juga. Jadi dia tu tak ada, saya tak dapat apa-apa. Tapi walaupun tak dapat apa-apa, dia boleh datang tolong. Ha, ini yang bestnya. Team kita sangat-sangat bagus lah. Masalah. Ha, memang sangat bagus. Dan itulah yang kita bagi komitmen. Sesiapa saja yang masuk dengan kita, kita bukan jenis touch and go. Bagi saya, kita bertanggungjawab, bahkan berdosa bagi kita. Ha, ingat ni pesanan saya kepada semualah. Kepada semua, sama ada yang dah lama ataupun yang baru. Kita adalah amanah. Dan bila bila company bagi, Royal Q bagi kita $30 kerana kita ajak orang, activate orang, jangan sekali-kali tinggalkan mereka terkapai-kapai ke seorang. Itu adalah pengkhianatan besar. Itu pesan saya. Itu adalah pengkhianatan. Kalau tak boleh bagi komitmen, jangan sponsor orang. Jangan ajak orang masuk. Jangan guna affiliate. Cari duit banyak-banyak. Sikit boleh? Sikit. Itu satu pengkhianatan. Sikit. Sila. Berkenaan dengan... Sila. Amar start pula. Amar start Start tak boleh ni. Tak apa. Nanti Amar masuk, nanti dia sambung balik. Baik. Jadi saya nak tekankan sekali lagi bahawa pesanan kepada semua adalah tidak amanah, bahkan satu pengkhianatan kalau kita ambil duit $30 dan kita tinggalkan orang yang kita sponsor, yang kita ajak masuk. Okey. Itu satu pengkhianatan. Dan bagi saya, rezeki itu tak halal. Tak berkat. Tak berkat, tak halal, tak berkat. Kerana itu adalah satu bentuk penipuan. Bagi saya, itu adalah satu bentuk penipuan. Kita janji, jom masuk, kita akan tolong. Akan buat sampai you berjaya. Tiba-tiba dapat dia, hilang. Itu satu penipuan bagi saya atas satu dosa. Tak berkat. Dan tak akan lama. Orang yang macam ni tak akan lama. Sebab akhirnya nama dia akan tersebar luas. Kenal tak siapa ni? Sebulan-sebulan ni? Kenal sangatlah. Inilah tu dulu aku masuk bawah dia. Sampai sekarang pun dah sebulan aku tak trade, kata dia. Kita tak nak benda tu berlaku. Jadi, baik. Mana Amar tadi? Amar dah start lah. Okay? Baik. Sebelum Amar nak bercakap tadi. Baik. Nak share tadi sikit. Panggil Amar. Panggil Amar balik. Masuk. Okay. Baik, ada sahabat-sahabat ada nak share apa-apa ke? Boleh. Kita ada saudara Azwan. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, silakan. Okey, alhamdulillah. Okey. Saya Muhammad Nur Azwan, salah seorang daripada tim Puan Mahirah Network lah. Orang hebat ni. Ada hebat. Biasa dia ada sharing apa yang kita tahu, yang kita dapat manfaat lah daripada Royal Q ni. Sebab saya fikir apa yang kita dapat, kita perlu share ke orang. Bukan setakat share yang kita simpan sikit, kita bagi orang lain sikit, tak ada. Kat sini Royal Q kita bagi semua sekali. Jadi dekat Royal Q betul-betul membantu. Saya dah 7 bulan akhir bulan 7, awal bulan 8 lah kiranya. Dah bulan 8 saya dah start masuk, sehingga hari ini keuntungan saya dekat dengan 20k.
20K. Baik, tepukkan sikit, tepukkan sikit. Alhamdulillah. Sebab alhamdulillah. Apa, sebab apa abang ustaz? Sebab ya, yeah, ya. Yeah. Sini Royal Q dia betul-betul bantu kita time kita tidur, time kita makan, time kita minum, time kita buat apa segala. Dan kita tak perlu tengok pun. Betul. Sekiranya telefon saya ni hilang ataupun saya tak buka Royal Q. Hari ni hilang, 2 minggu lagi saya buka. Dia masih lagi berjalan, dia masih lagi membantu kita untuk trip. Itulah kelebihan, sangat-sangat lebih kelebihan Royal Q. Yang yang keduanya, sebab saya sebelum ni trader. Saya trade besar saham, saya pernah juga trade forex sebelum ni. Jadi kalau kita trade bagi yang trader-trader lah, yang mana yang trader di sini eh. Saya cakap emosi dekat sini boleh drop sampai 0%. Sebab apa? Kita tak perlu menggunakan emosi langsung dekat di sini. Kalau kita buat manual trade, kita perlukan, kita kena jaga emosi kita. Sebab emosi, kalau dalam dunia trader, emosi 90% perlu kita jaga. Wow. Setting dengan teknik yang apa, bawah 5% saja. Tak banyak. Yang paling banyak, emosi. Tapi di guna Royal Q robot trade ni, kita hanya masuk, fund, setting dan tinggal. Itu saja. Jadi ustaz, boleh saya share screen tak? Silakan, boleh. Silakan. Boleh. Host. Okey. Dia boleh share. Saya memang ada open untuk share. Multiple participant lah, boleh ah. Okey. Saya share screen ya. Tuan-tuan nak tanya. Okey, dah keluar dah. Okey. Ha, okey. Okey, baik. Tengok saya keadaan sekarang ni tengah biru lah. Biru ni floating juga sebenarnya. Floating keadaan profit. Profit ni keadaan profit lah. Okey. Kalau ikutkan macam saya, saya join dekat Royal Q ni lebih kurang dalam bulan berapa? Sekejap. Saya awal bulan 7 itu, sebab Royal Q ada update. Dia dah hilang dia punya statement yang lepas-lepas lah. Last statement saya dapat 19.9. Tengok, sentiasa ada profit. Sentiasa ada profit. Jangan risau. Kalau masuk je, join dengan tim ustaz. Sangkut juga, Azan. Zan sangkut, Zan. Tak dengar suara. Okey, nampaknya tak dengar suara. Tak apa, kita teruskan ya. Kita teruskan dulu sambil-sambil menunggu. Kalau Azwan masuk, kita apa? Kita akan berikan peluang pada Azwan. Lalu agak dia dengar ya, lain dengar ya. Okey. Baik. Kita teruskan sikit. Okey, ada satu isu yang selalu ditimbulkan, okey. Oleh kebanyakan orang yang mula-mula yang ataupun nak berkenalan dengan Royal Q lah. Isu apa dia? Isu regulation. Okey, regulator tak regulator. Dan ada alert dalam Suruhanjaya Security. Okey, isu ni macam mana? Okey, saya punya pandangan lah. Saya punya pandangan gini ya. Saya punya pandangan, contoh macam ni lah, apa yang berlaku regulation ni perlu atau tak. Okey, dari sudut apa nama ni, salah satu company datang nak beroperasi ke Malaysia. Contoh macam ni eh. Kalau kita tanya, Facebook regulated tak kat Malaysia? Tak regulated kan? Bukan ada pejabat Facebook dekat Malaysia. Google regulated tak kat Malaysia? Saya tak fikir regulated. Tapi ada tak kita guna servis apa nama ni, Google ataupun Facebook? Ada. Kita bayar duit ke Facebook untuk apa nama ni, untuk FB ad. Kita bayar duit kepada Google untuk buat Google Ads. Walaupun tak regulated, oleh kerana apa transaksi yang kita buat tu tidak bercanggah dengan undang-undang, kita tak jual dadah, kita tak jual apa nama senjata api, kita tak jual benda-benda haram, maka dia tidak ada masalah. Dia maknanya kajian tidak akan boleh ambil tindakan orang yang trade hatta forex yang diharamkan dalam undang-undang. Undang-undang forex jelas eh. Dalam Akta Bank Negara jelas menyebutkan bahawa membeli dan menjual currency ataupun mata wang selain daripada yang berlesen seperti mana apa nama ni money changer tu adalah bersalahan
dengan undang-undang dan boleh diambil tindakan. Jelas. Itu undang-undang yang salah pun oleh kerana dia tidak regulated, dia tidak regulated kan? Dia tidak regulated, artinya kerajaan tak boleh ambil tindakan. Nampak tak? Yang tu yang jelas ada undang-undang. Ha, contohnya. Ha, jadi sama juga keadaannya, eh, sama juga keadaannya dengan apa yang berlaku hari ini. Okey. Ha, Facebook tidak regulated tapi dia masih beroperasi. Ha, sebab dia bukan berada di Malaysia kan. Jadi siapa duit berapa banyak Facebook dapat duit daripada orang Malaysia? Ha, contohnya bila buat FB saya pun ribu-ribu belanja dekat Facebook untuk buat bisnes-bisnes saya sebelum ni. Ya, jadi regulator tak regulator bagi saya SOM perbuatan kita beli contoh cryptocurrency. Okey, salah tak Malaysia undang-undang? Tak salah. Tapi regulator tak Malaysia tak regulated. Kan? Sebab tak ada kecuali yang ada sekarang Luno eh. Luno saja yang dibenarkan oleh bank. Gini, dia bila mana-mana company nak datang, contohnya katalah Facebook nak masuk kat Malaysia. Nak buka pejabat dekat Malaysia. So dia ada banyak dia punya regulationnya yang perlu diikut. Contoh yang antaranya cukai. Apa Facebook kena bayar cukai. Okey. Kemudian dia pula mungkin nak buka, dia kena buka company. Nak buka syarikat nak kena ada pejabat dan kena buka company. Buka company tu syarikat biasanya KJM memberi syarat 49% daripada share tu dipegang oleh orang tempatan. Contoh macam tu. Kan? Jadi bila dia nak masuk dengan regulasi yang begitu ketat, okey, maka kebanyakan company dia tak dia kata tidak ada keperluan kenapa kita nak duduk buka pejabat dekat Malaysia, sedangkan orang-orang yang dekat Malaysia ni boleh berurusan dengan kita tanpa terikat dengan kerajaan pun. Kita buat iklan, contoh buka dekat apa, even Rayku pun saya cuba buat melalui Facebook ads, tak lepas, Google ad pun tak lepas. Okey, tidak saya buat iklan melalui itu. Okey, tak lepas. Tapi maksudnya apa dia? Maksudnya regulation ada tak ada tu dia gini je. Simple, dia punya contoh risiko gini lah. Kalau apa-apa berlaku kepada pelaburan kita, kita tak boleh rujuk pada kerajaan, kita tak boleh minta kerajaan untuk bantu kita, selamatkan kita, tak boleh. Artinya bila tak regulated, kita tak dikawal selia oleh badan-badan kerajaan. Itu saja risiko dia. Artinya kita kena ambil risiko sendiri. Saya berurusan dengan Facebook. Facebook tak keluarkan ad saya. So itu tanggungjawab saya dengan Facebook lah. Saya tak boleh minta kajian tolong. Dia tak boleh. Sebab dia tak regulated. Dia tak ada undang-undang yang boleh ambil tindakan Facebook. Sebab Facebook tidak ada di Malaysia. Tidak ada jabat dia. Tak boleh. Ha, contohnya. Sama juga dalam kes ni. Kalau contohnya apa-apa berlaku pada pelaburan kita. Katakanlah. Kita kata Roy Q lari. Boleh tak kita minta ketindak saman melalui kerajaan? Tak boleh. Sebab tak ada rule, tak ada undang-undang kajian boleh ambil kepada OAQ contohnya. Sama dengan hobi tidak regulated. Jadi kalau tak regulated ni maksudnya dia tak ada undang-undang yang mengawas dia. Kalau duit kita hilang, sendiri tanggunglah. Ha, itu risiko dia. Tapi dari sudut undang-undang tidak menjadi satu kesalahan. Sebab kita bukan buat benda yang bercanggah dengan undang-undang. Beli kripto tak salah. Kerajaan tak akan tangkap rakyat dia yang beli kripto. So kita beli perusahaan dengan hobi, dia tak akan tangkap. Sebab apa? Walaupun tak regulated, dia benda yang tidak bercanggah dengan undang-undang. Ha, jadi itu isu yang berkaitan dengan regulated atau tak regulated. Jadi benda ni bukan isu sebenarnya bagi saya. Wallahualam. Okey. Azwan nak sambung balik tak? Tadi sangkut. Amar pun sangkut. Okey, Amar dulu. Sangkut tadi, Amar. Okey. Silakan. Saya nak bercerita tentang apa ni? Kita tak payah nak orang cakap nak simpan-simpan ilmu ke apa, sebab betul. Platform ni very very harmoni, di mana selagi banyak kita ajar, bila kita naik bisik nanti, orang-orang yang kita ajar nanti, kita dapat saham yang sama, insyaAllah. Itu harmoni yang tak ada dekat platform lain. Lagi ramai yang kita ajar, nanti insyaAllah akan dapat habuan dia bila kita naik bisik nanti. Itu yang tak ada dekat platform lain. So keep on sharing, tak kira dia di mana sekalipun, keep on sharing, keep on ajar orang. Betul. Okay? Ikhlas bantu orang, insyaAllah dakwah ekonomi poket, insyaAllah. Oh, dakwah ekonomi poket tu ah. Ha, ingat tu. Yes. Dakwah ekonomi poket ataupun Mahira punya tagline ah. Betul. Dakwah ekonomi poket. Dah betul lah. Saya melihat dia ada satu bentuk bantuan. Kita nampak macam bisnes, memanglah kita bisnes nak duit kan. Tapi kalau bisnes itu dapat membantu orang lain menyelesaikan masalah dia. Allahuakbar. Saya agak-agak tak dapat pahala ke? Saya yakin Allah Ta'ala akan bagi pahala sebab kita memudahkan urusan orang. Orang tak tahu. Orang, tuan-tuan, sahabat-sahabat semua. Macam saya nak yakin.
saya ni nak pencen. Tahun depan pencen. Okey, katakanlah. Ini bukan dia pun. Ini senario je. Katalah saya ada 100 ribu untuk pencen contohnya. Duit simpanan ada 100 ribu. Bila saya pencen, saya punya kos sara hidup setiap bulan minimum 6 ribu. Isteri 3, anak 15 nak masuk 16. Bayangkan. Itu pun dikira boleh katakan tak cukup tu kan. Ha, tapi minimum 6 ribu. So 6 ribu, kalau 100 ribu berapa lamanya? Tahun dah 72 ribu. Okay, setahun setengah dah habis 100 ribu. So apa solution saya? Apa nak buat dengan duit 100 ribu ni? Kalau saya letak dekat market, contoh stock pun saya tak ada kepakaran. Mungkin tak akan boleh bagi apa nama pulangan yang bagus pada saya. Saya letak dekat, katalah saya masuk hobi 100 ribu tu saya trade sendiri. Saya tak ada kepakaran. Dan mungkin saya akan hilang semua duit tu sebelum saya pencen contohnya. Jadi sekarang ni kita ada Royal Q. Alhamdulillah dengan kepakaran, dengan kehebatan teknologi yang ada dekat Royal Q ni, masuk 100 ribu kalaupun kita hanya dapat keuntungan harian 0.5%, artinya kita boleh dapat sekurang-kurangnya 15% sebulan. Bermaksud berapa? 100 ribu kita boleh dapat 15 ribu sebulan. 15%. Ha, nampak tak? Tidakkah ini satu bentuk penyelesaian kepada orang-orang yang di luar sana? Yang nak pension ke, yang dah pension ke, yang dah pension pun struggle sekarang duit macam mana nak buat? Nampak tak? Jadi tidakkah ini membantu manusia? Ini dakwah, betul lah. Dakwah ekonomi poket tu. Kan? 15,000 sebulan dapat. Saya kan kalau lah ini saya punya, kita punya gambaran. Kalau saya dapat 15,000 sebulan, saya berhenti kerja. Kalau ada 100,000 kalau boleh. Tak. Sebab kita boleh buat full time, kita boleh ajak lagi ramai orang untuk ubah kehidupan mereka. Kan? Memanglah kita nak duit, tapi bila kita dengan kita ajak orang dapat duit tu, kita dapat menyelesaikan masalah orang. Sama juga kita jual barang, kita jual kepada orang. Kita berniaga. Kita berniaga beras contohnya kan. Berniaga beras. Orang lapar. Nak masak nasi kan. Dia datang beli beras dengan kita. Kita kata tak nak jual lah. Biarlah kau mati. Dosa tu. Ha, dosa tu. Tapi kalau kita jual beras dengan dia hidup. Pahala tak? Pahala. Ha, jadi benda ni bila kita cerita pasal bisnes kadang-kadang adalah orang marah kan. Kalau saya pun senyum ya Allah tadi. Sorry, saya pergi dekat TikTok yang latest tu. Macam-macam orang marah dengan kita kan. Tapi tak apa, saya senyum je. Nah, saya senyum je, okay, no problem eh. Ha. Dan kita nak buat baik, biasalah akan ada halangan. Dakwah Nabi yang maksum pun, yang ada wahyu pun ditentang di siapa nak orang nak bunuh pun ada kan. So bagi saya, normal lah. Ha. Cuma jangan, macam saya sebut, saya cuba elakkanlah daripada mengutuk ataupun kadang-kadang ada terkeluar juga lah kan, ada terkeluar sedikit kasar. Tapi bila saya cerita pasal forex, bukanlah saya kata kamu ni confirm masuk neraka, tak ada macam tu kan. Cerita-cerita benda ni haram, ulama kata haram. So elakkanlah benda haram ni, maknanya bawa kita ke neraka. Itu fakta-fakta yang saya kongsikan. Bukan kata-kata kamu ni neraka, sah neraka. Forex trader sah masuk neraka. Tak, saya tak kata macam tu kan. Cuma saya peringatkan, okay, Nabi kata, kullulah min nabata min suhtin fannar awla bih. Nabi kata kan, daging yang tumbuh daripada tumbuh yang haram neraka, kata Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW, tempat dia adalah neraka. So itulah pesanan-pesanan kita. Dia pun nak dengar, tak nak dengar, itu terpulang pada mereka sebab tugaskan kita adalah menyampaikan. Betul, you know, eh? Baik, Amar dah selesai tadi. Amar, okay. Azwan masih lagi sangkut. Okay, silakan Azwan. Sama balik. Okay, minta maaf. Tadi sangkut. Saya tak tahu dekat mana. Syok sendiri cakap tadi. Oh, itulah dia Allah sedianya. Kita cakap-cakap, dia pun nak dengar. Okay, tak apa. Nak tanya, dekat mana tadi? Tak ada apa-apa. Tunjuk skrin awal je. Yang ah, skrin awal je? Skrin awal je. Kena ulang balik lah. Agak berapa lama Azwan cakap? Lama tak? 10 minit dia? Alah, sebab dia bila share skrin dekat handphone ni dia... Betul lah. Dia slow sikit. Betul. Selalunya dia ada backup. Macam saya sebelum ni, saya ada backup. Okay. Kita buat dua skrin. Komputer pun ada, handphone ada. Kalau tak nampak. Tu, kita boleh tahulah. Alright. Okay. Sekarang ni nampak skrin saya ke? Nampak cantik lah. Okay, nampak. Okay, dekat ni untuk saya share kepada yang baru masuk. Kalau nak masuk, kita cukup senang. Senang macam mana? Kita nak trade, just kita pergi dekat sini, kita pilih mana-mana coin yang kita rasa berpotensi untuk naik.
Kita just tekan saja dekat mana-mana dan kita pergi saja dekat setting. Kita set kita punya setting punya ratio. Masa saja setting keluar, ini default setting dia, kita save. Lepas tu kita tekan save dan kita boleh start trade. Boleh je start trade. Kalau saya nak start trade sekarang. Start trade sekarang. Saya tak tengok chart . Saya tak tengok apa-apa dia ustaz sekarang ni kan. Sebab kita pilih je sekarang ni. Okey, kita pilih. Saya cuba tengok aku. Jadi saya tekan je start. Tapi agak berisiko kat sini lah. Berisiko apa? Berisiko dia akan floating lebih. Kalau saya tekan je confirm, dia terus saja pergi ke setting tu. Okey. Jadi dia amat-amat senang, amat-amat senang. Kelas kita boleh join venture kelas dalam Mahira Network nanti. Tim ustaz ada, ramai-ramai tim ada. Macam saya sekarang ni tengah floating $4.5. Jadi kalau macam kita pergi nak tengok saya punya profit. Ni profit saya ketika sehingga ke hari inilah kumulatif dan inilah dia. Azwan, boleh tanya tak berapa modal? Modal saya dalam $3,000 sahaja. Okey, 3,000. Okey, agak besar juga lah. 3,000. Woi, satu hari 86 tu naik market bagus tu masa tu. Masa market ada keadaan market bagus, kalau market menurunlah sebab kita perlu ingat konsep trading mana-mana market, bursa saham ke forex, even forex ataupun semua sekali, kita tak akan dapat kawal market. Even though harga emas sendiri pun, kalau kita beli emas ketika, kita tak boleh cakap hari ni aku beli emas, esok aku nak jual harga $500. Pada esok hari kita tak boleh cakap emas jangan berhenti, naik je ke $500, aku nak jual $500. Tak boleh sama sekali. Sebab dia konsep dia harga bukan kita kontrol. Macam ada hari yang saya dapat slow, ada hari yang saya dapat 0.2 pun ada. Tapi masa 0.2 tu dia tengah floating. Tengah floating, dia tengah tu kita tak hilang apa-apa sebab kita ada satu, kalau masuk kelas joint venture dengan Mahira Network nanti, saya terangkan kita ada 1 gram emas dengan 1 gram emas. Dia harga dia susut nilai saja. Emas still ada 1 gram dan nilai saja dia susut. Inilah kalau ustaz nak tengok saya punya history, dapatlah proses-proses dia. Alhamdulillah, cantik-cantik. Kalau nak dibandingkan tengok ni saya masuk setting di one inch. Okey, kita masuk setting, kita beli, nak beli kita tekan save, lepas tu kita beli saja, betul? Kan? Kalau kita guna Howby Direct, kita tengok, kita masuk Howby Direct Kita masuk, kita nak buat manual lah konon. Kita dah pro, kita nak buat manual. Kita pergi dekat ni, kita nak beli atom. Macam mana kita nak beli? Kita boleh beli sekali, tapi dia tak boleh beli berkali-kali. Dia dah forfeit, dia terus close dan dia terus senyap macam tu. Tapi di Royal Q, kita dah profit, dia cari lagi profit baru. Dia dah profit, kita cari lagi profit baru. Kalau kita contoh di atom, macam saya nak jual. Bila saya nak jual, saya kena tekan secara manual. Saya tekan pilih 100% dekat position mana apa semua. Tapi di Royal Q, dia dah set dah. Dia set 1.3% kena pump di close. Kita tak payah nak setting-setting lain. Dapat ke? Alamak, terputus lagi ke? Okey. Dengar. Dengar. Sebab saya tak dapat. Tengah khusyuk dengar Tuan Zuan explain ni. Tengah khusyuk. Tengah khusyuk. Sebab tiba-tiba senyap tu semua. Sebab tadi dah terputus ni. Okey. Dekat sini dia sebab paling utama yang best dekat Royal Q adalah ni. Kita ada one shot, kita ada strategy mode. Kita boleh pilih mode mana kita nak. Ini rahsia-rahsianya. Kita ada pelbagai-bagai setting yang kita akan kita boleh buat. Sama ada default setting ataupun kita nak set kita punya setting sendiri. Dan di Royal Q modal serendah berapa? Serendah
$10 saja dah boleh buat trading, boleh buat trade. Tapi macam kelas-kelas saya sebelum ni, kita bagi tahu modal besar, besarlah profitnya. Modal kecil, kecillah profitnya. Ha, kalau dalam kelas saya sebelum ni, selalunya kita akan beritahu macam kedai yang RM1 lah, Ustaz. Ya, betul. Kedai yang RM1, kita modal buka kedai RM1 tepi jalan je. Tapi kita nak keuntungan seperti KFC pada hari itu. Memang cakap tak betul. Logik, tak boleh. Tak logik. Betul, sebab betul. Tu kita dekat-dekat nanti kita akan share kelas macam mana modal versus profit. Nanti kita akan beritahu macam mana untuk kira-kira dia lah. Kadang-kadang orang tersalah persepsi kan, tersalah persepsi masuk hari ni besok kaya. Masuk hari ni besok boleh Mercedes. Macam tadi ada kita punya sahabat tadi share tadi siapa tadi masuk 1,000 petang dalam 6 jam dapat lagi berapa kan. Yang tu dia panggil spot toto. Kalau yang macam tulah. Di sini kita tak ada. Tapi kalau hari ini kita masuk, besok kita nak rasa makan tom yam tu, insya-Allah boleh. Betul, setuju. Kita sentiasa ada platform-platform yang membantu. Dekat sini dia konsep dia membantu. Trade. Abang-abang tuan-tuan dekat sini boleh trade. Boleh start trade. Dekat sini boleh buat boleh guide orang, boleh tolong bantu orang. Kita boleh tolong orang, bantu orang juga. Dengan yang macam sister affiliate tu kan. Pun boleh. Kata orang yang tak ada modal pun boleh start jana income. Betul. Jadi itu saja Ustaz, insyaAllah. Okey, terima kasih. Terima kasih Azwan. Terima kasih banyak. Okay, nak tanya Azwan, Azwan biasa beli berapa banyak coin? Saya selalunya konsep saya akan beli 2 hingga 3 coin. Oh, tak banyak. Tapi walaupun 3,000. $3,000. Yang $3,000 pada konsep saya $3,000, saya akan guna 2 hingga 3 coin saja. Okay. Kadang-kadang saya guna set 1 coin saja. Oh, okey. Sebab kita nak, kalau macam saya trader, saya trade bursa saham juga. Jadi kita dah tahu sistem bursa saham, sistem stock market dengan cryptocurrency ni sama. Cuma beza je dia lebih volatile. Volatile ni bermaksud kalau di Bursa Saham Malaysia, dia ada fake breakout tu banyak. Fake breakout ni dia tipu je, dia naik je. Acah-acah je dia naik. Tapi sebenarnya dia tak naik, dia turun. Okay. Bila nanti di Malaysia ni terlampau terpengaruh dengan sentimen politik. Contoh kalau mana-mana ahli pembangkang, Datuk Seri Anwar Ibrahim ke ataupun mana-mana ahli pembangkang cakap saya ada numbers ataupun nak buat conference, kita terus jatuh. Tapi yang best ni di crypto, dia tak ada sentimen politik. Kalau kita kaji graf, dia terus naik, dia cakap dia break, dia naik, dia terus naik. Kalau dia turun, dia terus turun. Macam saya akan buat filter dululah macam mana kita nak pilih coin, macam mana nak tukar coin. Kalau macam Zan, saya sekarang Zan, ni, share sikit coin apa? Saya nak tiru. Okey, kalau nak share coin apa, sekarang ni saya ambil coin kejap eh. Saya share screen jelah. Share screen. Tu dia. Tanya. Jangan tanya. Dia dedahkan dia serang. Okey, seranglah kita tarik ilmu dia. Saya sebenarnya hari ni nak share tu je, tak ada pula nak. Datuk boleh insyaAllah. Kan tadi kan janji bagi semua ilmu. Okey baik. Yang ni ada rekod kan? Okey. Ada yang, ada. Yang ni ada rekod tak Ustaz? Ada. Ada okey. Kena stop. Kena stop rekod. Tak apa. Boleh untuk simpan simpanan. Okey, sekarang ni saya nak bagi tahu cara saya screen. Saya tak boleh bagi tahu coin apa saya beli. Sebab apa? Kalau contoh hari ni saya beli coin ni. Okey, contoh sekarang ni saya share screen ya. Okey. Oh, mana bertukar-tukar coin dia? Dia konsep dia boleh bertukar-tukar. Kita ada jenis long term punya coin, kita ada short term punya coin, kita ada kalau istilah
Istilah trader, kita ada swing, kita ada intraday, kita ada scalping. Okay. Kalau macam ni, kalau tengok, dia tengok sky ni tadi dia tengah dia naik. Curi. Cover. Cover. Tulis. Mungkin dah ada senarai saya kot sebab saya ambil banyak. Dia nak buat tapisan lah. Dia ustaz, dia bukan istilah banyak atau sikit. Kualiti dengan tak kualiti. Sebab betul, dalam trading dia ada trend naik yang trend turun. Hari ni dia naik, besok dia turun. Dia tak ada kekal. Tapi di dalam konsep trading juga dia ada long term punya trend dengan short term punya trend. Long term punya trend ni macam contoh kita nak buat macam contoh Bitcoin lah yang tu. Macam saya sekarang ni, kalau tengok saya punya floating berapa. Adakah saya takut dengan floating saya sekarang ni? RM900. Dolar. $900. Berapa modal saya? RM3,000. Position. Adakah saya takut? Tak, saya tak takut. Sebab apa? Biarkan dekat situ. Sebab saya tahu efek ni adalah long term punya coin yang boleh kita invest dalam 6 bulan. Kuartal 1 dengan kuartal 2. Okey. Jadi yang paling famous. Okey, nasihat saya secara pribadi. Dua coin. Tolong jauhi daripada trade. Sebab dia terlampau orang cakap bahayalah. Yang pertama adalah hot. Hot ni coin yang dia senang dimanipulate oleh market tu. Sebab dia ada manipulate. Sebab tu dia kata hot . Tu dia kata hot. Lepas tu NFT lah. NFT lah. Saya tak tahu 2-3 hari NFT naik. Okay. Ramai yang sekarang ni yang tercedok sebab dia NFT dia sekarang naik, dia tu beroket. Tapi kita tak sedar yang kita telah beli di pucuk. Okay. NFT tu. Okay sekarang ni Ustaz record kan? Okay sekarang ni tengok dia turun naik. Okay saya nak tunjuk kepada macam mana kita nak screening. Doktor? Ya, silakan. Maaf, Doktor. Saya mesti dah lalu. Rekod ni akan masuk ke Telegram ke? Kita akan masuk dalam Telegram, insyaAllah. Kita akan, saya edit sikit. Okay? Yang tak perlu tu saya akan buang. Kemudian kita akan masukkan. Biasanya saya letakkan dalam link. Saya akan masuk dekat, kita boleh masuk dekat YouTube tak? Boleh. Okay. Boleh je, tak ada masalah. Boleh kan? Boleh. Boleh. So saya masuk ke YouTube dulu, lepas tu link saya akan bagi kat Telegram. Okay, baik. Saya tak Okay, silakan. Assalamualaikum. Okay, salam. Terima kasih, Tan. Terima kasih. Okay, baik. Ni kita cerita pada cara-cara nak filter coin kan. Sebab kalau ikut pada standard punya coin, kita ada beratus coin. Kan? Kita ada banyak coin yang kita boleh trade. Macam contoh, kalau saya tukar kat sini, kita tengok. Sekejap . Pakai handphone ni susah sikit. Okey, tak apa. Tapi tak apa, boleh. Okey. Oh, dia pakai screener. Kita kena ada screener. Okey, sekarang ni kita contoh. Saya tak boleh nak tukar kepada, boleh ke tukar kepada ni? Desktop side. Ini Safari. Safari boleh desktop side? Tak boleh kan? Entahlah. Tak apalah. Nanti saya ada masa kita buat lagi. Okey, contoh. Okay. Ini kena go through Zoom meeting Abang Zuan ni. Itulah dia. Ini special ni. Special lah. Okey, untuk kita dekat sini, contoh, saya ambil saya punya ni lah. Okey, dekat sini saya tukar pada hobi. Tengok, hobi saja dia punya coin, berbagai-bagai jenis coin lah. Dan dia ada dengan pair dia, kita ada pair dengan Ethereum, kita ada Monero Bitcoin, kita ada Kava. So kat sini kita perlu filter lah. Kalau Ustaz pernah buat stock market punya ni, so kita perlu tahu yang strong trend dengan down trend punya lah. So mana strong buy tu bagus lah.
strong buy dia tengah strong menaik. Strong buy tu dia tengah strong lagi. Keadaan baguslah. Okay. Kalau strong sell ni keadaan dia sedang menurun. Menjunang. Dia strong menjunang. Dia turun. Okay. Dia okay. Orang pakat jual okey. Ah masa tu orang pakat jual lah ke dia okay. Ada buy saja. Okey. Dia ada neutral. Dia kata dia keadaan tu panggil sideways. Kecil halus. Okey halus eh. Neutral dia lah. Ada sell. Okay. Then dia ada strong buy strong sell lah. Okay, kalau kita buka satu dekat strong buy, kita cari strong buy satu. Macam contoh ni CHR. Okay. Alamak. Mana hilang dah tadi? Kita ambil CHR lah. Alamak. Sekejap eh. Sebab pakai ni. Filter saya punya stock list saya. Macam contoh kita ambil CHR ni. Kita buka CHR. Kelebihan guna TradingView kita boleh tengok dia punya idea. Kadang-kadang dia ada news dia tersendiri. Kita tengok dia ada strong buy dekat sini. Dia ada breaking news. Dia ada news. Dia ada orang cakap trader terkenal. Dia akan beritahu sekarang ni ada yang cakap buat short. Short ni bermakna sesuai untuk masuk position untuk jual. Kalau main futures trade macam forex tu ada position jual, beli dekat crypto dia panggil contract, dia ikut pada short and long lah. Jadi kita boleh kaji banyak cakap long, untuk day long. Kita boleh tengok long. Mana kata kita tahu dah trend ni dia menaik. Okey. Jadi ini maklumat tambahan lah yang ini kena ada kepakaran lah, kena mengaji lain ni. Azwan, ni mengaji lain lah. Terima kasih banyak. Ni memang kalau tak memang lama sangat. Betul. Saya bukan tu. Cuma nanti technical, kalau boleh filter dulu. Lebih kurang macam tu lah. Cantik. Okey. Okey, terima kasih banyak Saudara Azwan. Sama. Masa sangat bagus ya, maklumat tambahan ya untuk kita semua. Okey, jadi ada apa-apa lagi tak? Sebab saya pun kena berhenti 6:30 macam tu. Okey, ini mukadimah lah ni. Mukadimah perkenalan kepada Royal Q. Okey, dan juga kepada hobi lah. Okey, dan terima kasih banyak kepada apa yang datang membantu. I know sendiri, saya punya team leader saya di bawah apa nama ni, Puan Mahira. Saya Azwan ada kat sini bantu kita, kemudian ramai lagi ni. Amar pun tadi bantu kita dan ramai lagi ni ada yang bantu. Ini bukan orang baru ni, ramai orang otak-otak dalam ni sebenarnya. Betul. Dia orang datang untuk bukan nak dapat ilmu pun. Dia orang ilmu dah banyak kan. Dia datang untuk membantu. Masya-Allah. Ini team ni. Ini bukan team saya ni. Okey. Ini tapi kami di bawah satu keluarga lah. Keluarga Puan Mahira eh. Keluarga besar Puan Mahira. Okey, sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, okay, terima kasih banyak kerana sudi bersama kita lebih kurang 1:30. Jadi saya minta maaf banyak-banyak kerana terpaksa berhentikan kita punya sesi lebih awal. Malam ni saya ada kuliah maghrib. Kuliah maghrib malam ni cerita pasal ensiklopedia solat. Jadi ada live juga dekat TikTok. Bukan cerita pasal apa Royal Q saja. Kita ni campur dakwah juga. Okey. Dakwah poket pun, ekonomi poket pun jalan juga, kita jalan semua. Masa mengajar, masa cari ilmu, masa cari rezeki, kita cari rezeki. So bagi saya tidak ada masalah bercampur antara semua tu, sebab itulah kehidupan kita. Dalam hidup ni kita tak solat je, kita tak kerja je, kita campur. Masa solat, masa kerja, okay, masa cari rezeki, gitulah kehidupan kita. Jadi biarlah orang nak kata apa, yang penting kita faham, kita yakin apa yang kita buat ni adalah benar dan kita minta bantuan daripada Allah SWT untuk istiqamah kita di jalan yang benar insyaAllah. Okay? Walau apa cabaran sekalipun. Kan? Okay anak-anak sekalian, anak-anak panggil anak-anak pula. Saya student saya pun panggil anak-anak. Eh? Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan, anak-anak, anak-anak juga lah, ramai juga anak-anak. Eh? Terima kasih banyak. Okay, sekali lagi saya minta maaf sekali kalau ada salah silap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ainum, eh? Kepada Azwan. Okay. Pada semua nak sebut ramai-ramai juga ni. Semua sekali. Okay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.